di Mila itu sebenarnya bukan mereka berdua, tapi adalah seorang mantan lama lu yang mantannya Milisa Putra yang ada di Mila itu adalah berinisial Hilda Fitria. Vicky Prasetyo ungkap Milisa Putra dan Hilda Fitria liburan bareng di Bali. Presenter Milisa Putra disebut menghabiskan momen liburan bareng mantan pacarnya, Hilda Fitria, di Bali. Hal itu diungkap langsung oleh Vicky Prasetyo di program opera Van Java. Semua bermula saat mereka sedang bermain games Setuju Calenge. Di situ, keduanya saling membongkar rahasia lawan. Apabila si lawan menjawab tidak setuju dengan rahasia yang dilontarkan, maka harus mendapat hukuman. Vicky Prasetyo mendapat kesempatan pertama buat menyerang Milisa Putra. Setujukah lo? Sebenarnya di Bali bercerita banyak yang datang seperti Memes dan Malini. Tapi di villa itu sebenarnya bukan mereka berdua tapi adalah mantan lama lo yang bernama, kata Vicky Prasetyo. Mantannya ada di situ yang bernama, sambungnya lagi yang langsung dipotong Milisa Putra. Adik almarhum Olga Syahputra itu terlihat panik. Dia mencoba menghentikan Vicky Prasetyo dengan memberikan penawaran. Vicky butuh biaya anak lo, ucap Milisa Putra yang langsung bikin heboh studio. Hanya saja tawaran itu tidak digubris. Vicky Prasetyo tetap menyebutkan nama mantan pacar Milisa Putra yang dimaksud. Dan mantan Milisa Putra yang ada di villa itu bernama Hilda Fitria, beber Vicky Prasetyo disambut teriakan Milisa Putra. Sebagai host acara, Denny Cagur bertanya kepada Milisa Putra apakah setuju dengan omongan Vicky Prasetyo atau tidak. Jawab setuju atau tidak, tanya Denny Cagur. Kalau ngomong harus ngomong fakta. Ketika setuju atau tidak, gue bilang tidak, jawab Milisa Putra mantap.